persiapan cara kita masang dinding untuk kamar mandi ya. Langkah yang pertama yaitu kita timbang dulu pakai air ya. Kita masangnya dari keramik paling bawah. Nah, ini contohnya ya. Ini kita masangnya langsung pakai adukan ya. Jadi pertama kita selang dulu ya dindingnya. Yang pertama kita lot dulu nih ya. Kita lot dulu. Kita lot dulu, kita colok dari dinding kira-kira 2 cm ya dari balta itu. Karena ukuran keramik ini kan 1/2 cm lebih, sama adukannya sekitar 1,5 cm sudah cukup. Ini contohnya ya. Ini dari dinding 2 cm ya. Nah, ini yang belum pasang. Nah, ini yang belum dipasang ya. Ini kita ambil 2 cm ya. Lalu kita lot yang ujung ya. Di lot dulu tegaknya berapa, dicolok 2 cm. Baru kita selang. Jadi kita selang dari keramik sini ke lotan, yang benang lotan ya. Nah, ini contoh kita selangnya pakai pena ya. Pakai pena. Biar kalau pakai ini kurang pas nanti. Pakai pena. Contohnya ini juga nih. Ini kita kita coret pakai pena ya. Ini pakunya nanti langsung ke pena ya. Nah, cara untuk menyikunya ya. Cara menyikunya kita tempel siku pakai keramik ya. Ini contohnya teman-teman. Nah, kita siku nih. Kita siku pakai keramik ya. Ini siku nih kan. Jadi lantainya bisa ketemu siku nanti. Sebelah sini juga untuk masang yang ini kita siku juga nih ya. Teman-teman, ini udah siku ya. Kita ambil sikunya begini. Kita enggak maku bawahnya ya, kita kasih adukan dulu yang bawah nih ya. Kita kasih adukan, kita kasih adukan ya. Nih contohnya dikasih adukan begini. Kita tunggu agak kering dikit, kalau memang belum kering kita kasih semen kering. Nah, ini peralon untuk peralon. Nah, ketinggian peralon juga pas harus keramik, sama keramik ini pas di benangnya nih ya. Nah, ini untuk WC, rencana WC duduk ya. Jadi ketinggiannya sekitar 40 cm dari lantai ya. Dan ini untuk keran shower juga nanti ketinggiannya sekitar 75 cm atau 70 cm. Udah cukup ini. Walaupun kita masang pakai adukan ya, kita tetap pakai semen acian ya untuk keramiknya. Biar lengket ya.
aku ini meeting sendiri, jadi kuyang-kuyang teman-teman. Ini nggak apa-apa, yang penting bisa bermanfaat. Kayaknya nggak ada, dimasak sendiri, ngaduk sendiri. Shooting sendiri ya. Lupa tadi nggak bawa tripod. Nah, ini udah jadi ya. Lalu kita tempelkan ya. Nah, ini contohnya ya. Contohnya kita kepasang ya. Jadi kalau sini satu keramik, ya sebelah sini juga satu keramik biar ketemu sikunya ya. Untuk mengantisipasi ini yang lubang ini, kita kasih lubang biar nggak kosong ya. Kita kasih lubang. Isi biasanya kalau nggak dikasih adukan ini terjadi kosong ya, kosong cepat lepas. Ini harus bersinian nih supaya nanti naiknya bisa rapat ya. Supaya peralonnya kuat, dikasih adukan ini ya. Kita tempel pakai adukan. Biar ngunci ya. Kalau dikasih adukan nanti gak terkunci. Tahapan berikutnya ya, kalau yang lantai yang ini pasang kanan kiri yang paling bawah ini ya, keliling udah jadi semua, udah kepasang semua ya, udah siku semua. Baru kita masang yang atasnya, masang atasnya lebih mudah kan. Kalau matanya masih ini ya, masih cerah, nggak usah pakai benang bisa ya. Ini putihnya ya, ini masih kotor karena belum dipasang ya. Ini rencana 5 keramik ke atas ya, ini tingginya 2 meter warna mandi ini. Oke, nanti dilanjutkan kembali. Thank you.
Thank you.
Thank you.
2 meter tinggi ini. Ini lubang untuk kloset jongkok ya, tempat duduk. Ini untuk keran shower. Ini rencana proses duduknya ya, pembuangan di sudut sini. Oke teman-teman, itu aja ya, ini belum di kemudian bermanfaat ya, sedikit berbagi. Jangan lupa like dan subscribe ya teman, biar channel ini bisa berkembang. Terima kasih.